Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kulur Botek Vlog. Oke, sing di lah. Bensin di sok neng ini kobong, sok kobong. Ora gelem. Oke, oh, beginilah penampilan sakpole. Beginilah penampilan CB ku yang baru pakai penakut Scorpio. Nah, anu performanya kita coba lagi saja. Iya, arep suwi anu Pak peda iki aku kok. Heeh. Sisan jalan-jalan mumpung bengi rene saya nyegati. Iya, iku. Yusik toh kan. Oke, kita jajah, kita coba. Kenapa kok saya nggak upload video lur? Karena ya satu aki saya tekor, terus saya cari penyebabnya. Ternyata lampu depan saya ini terlalu besar wattnya. Akhirnya blerek. Coba saya beli ukuran yang di bawahnya, ukuran 60/55 watt. Itu terang banget sekarang ini, lebih terang daripada yang dulu. Nah, ini setelan karbunnya masih belum pas. Lihat masih bisa nyendat-nyendat ini. Nyendat-nyendat nggak bisa anteng. Kalau di gas enak. RPM bawahnya enggak belum ketemu. Ini masih gigi 4 ya tuh. Itulah yang saya suka dari kenapa Scorpio. Suaranya enggak terlalu keras seperti kleper-kleper yang dibedel. Tapi tenaganya bisa enak di motor, jadi pas lah. Dan untuk saat cegatan pun aman karena ini termasuk knalpot standar. Oh ya, lupa juga saya sebutkan saya ini pakai leher boom booman, harganya sekitar 200-an itu. Enak juga nih motor kalau setelan karbunnya pas dan masih dapat karakter napasnya panjang banget ini sumpah. Tapi kayaknya RPM atas kurang isi. Kalau ada rezeki saya gantilah karbunnya pakai PWK kalau ada rezeki. Dan ya, kenapa saya jarang upload video, memang karena banyak kesibukan, terutama kesibukan berlatih bahasa lulur, bahasa Jepang. Ada kesibukan itu juga. Oh ya, lupa, bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat kan? Kalau sehat alhamdulillah, aku ya sehat. Semoga virus corona nggak menyebar sampai ke daerah ataupun seluruh Indonesia supaya tetap aman. Oh ya, doa. Lama nggak pakai motor laki, rasanya enak juga. Mantap lur, tenaga nih lur.
Knalpotnya itu lo dari pabrikan kan, ini knalpot Scorpio cc-nya aslinya 225 cc yang di Scorpio itu 223 lah, secara gobloknya aja 223. Dipakai di cc yang motorku langka 6 berapa ya, naik 9, berarti hitung aja 68 kali 0,785 kali, intinya temunya 215. Pakai knalpot Scorpio enak banget, nggak ngempet beneran dah, nggak ngempet, enak, napas panjang pun masih dapat. Ini saya masih mengatasi untuk apa ya, masalah mesin cepat panas ini saya masih bingung. Remnya pakem, remnya ini terlalu apa, mesinnya ini cepat panas. Mungkin saya akan kasih oil cooler. Oil cooler lah, itu yang saya bingung. Enaknya pakai Satria atau pakai VR ya. Kalau pakai Satria kan cuma 3 ruas kan itu untuk pendinginannya. Nah, terus kalau pakai VR takutnya nanti kegedean. Bele nak, sumpah kangen cok. Sumpah panjang banget. Motor herek guriku kayaknya. Panjang banget nafasnya. Nguk. Saya kira knalpotnya ini ngempet lulur. Entah, soalnya saya nyobanya itu pas waktu siang hari, pas panas-panasnya itu, dan saya kira karbu saya terlalu wirid. Kita sambil keliling aja, nyantai-nyantai keliling kota Ponorogo malam hari kayak gini. Ini malam Sabtu. Oke, kita cari tempat yang enak buat review lur ya, buat penjelasan ben luwih jelas intine iki ngono. Enak temen sumpah, kenapa teh gak ngempet blas e. Ya tapi ini RPM oke, kita lihat yang bocor ini yang mana ini. Serasa kentalku kayak kena ngoli ini loh. Ya ini iku soketnya rusak, soketnya rusak.
Suketnya rusak terus. Oh, itu lihat. Itu kayaknya apa ya, sampai keluar kayak gitu? Masa oli? Saking panasnya mungkin. Apa-apa itu? Pertalitnya yang buat pertalitnya yang dari sini nih bocor, ini kan bocor. Apa bocor kayak gitu? Tahu gimana ini? Kayaknya sih pertalit, Lur. Oli, 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 oli naik dari sini. Berarti ada yang bocor nih, ada yang salah. Warnanya hitam. Warnanya hitam. Oh, panas banget, Lur, sumpah, Lur. Oke, kayak gini, Lur. Iki sing tak jelas nih, masalah kenapot. Kenapote yo mbuh engko ketok ora yo ning kene. Kenapote iku nggih kena apa boom. Apa leher boom, ku ketok kan, leher boom. Terus untuk segi performa motor ini daripada pakai knalpot GL enakan pakai yang ini, soalnya saya semenjak di touring itu ke Kaliurang itu dulu Jogja lama banget dah pakai knalpot kleper bedel pedes, aduh ampun dah, dihina dihina orang, kasihan yang di belakang saya itu loh, kasihan. Kalau yang pakai yang ini suaranya lebih adem tapi gak ngempet gitu loh. Enaknya kan gitu kena pakai knalpot Suprio. Tapi minusnya itu lebih besar, lebih berat juga. Tapi untuk ukuran CB menurut saya sih pas, menurut saya loh ya. Menurut saya sih pas. Terus itu dari belakang, di belakang bisa dilihat. Dari belakang bisa dilihat itu. Aduh, lepas rek, ucul. Ucul. Lepas. Lepas bautnya. Kita pulang saja setelah ini. Kan enggak ketok gegedian kan? Pas kan? Kenapa bedelan doriku ukurane. Tapi luwe nek pas samping apik, bagus kalau ada covernya kenapa seperti itu. Dari belakang menurutku pas, kalau menurut kalian gimana? Pas apa enggak? Menurutku sih pas. Dan performanya juga oke. Nah, ayo kita pulang dulu. Bautnya lepas, nggak tahu kenapa kok bisa lepas. Dan yang jadi pertanyaan, ini kok bisa keluar oli dari sini, dari baut kok, baut kop ke baut blok kop. Itu yang masih jadi pertanyaan. Kenapa kok bisa lepas? Tapi sebaiknya kita pulang dulu karena bautnya lepas. Dan lihat penghidupannya pun agak susah. Kok enggak? Bautnya ucul, marai gak seneng ini ki. Oke. Nah, ngono ta elur sing iso tak duduhne ning jenengan iki. Dan inginnya ini saya kasih air cooler supaya lebih dingin aja. Enggak enak kalau kayak gini.
bautnya belakang bisa muncul. Kenapa ya? Nggak tahu. Motor tua itu kebanyakan mesti setiap bulan itu minta perawatan ataupun ada yang trouble. Itu yang saya heran. Kenapa ya? Seperti baut lepas ini loh. Ini kan nggak hal yang nggak terduga banget. Nggak terduga. Padahal sudah saya kasih dulu, kok hilang lagi. Ah, grup. Dan lupa saya sebutkan kalau pakai knalpot Scorpio ini kelebihannya motor kalian jadi lebih anteng untuk ukuran motor CB lo. Soalnya menambah beban itu juga menambah kestabilan motor kalian. Motor kalian enggak jemping-jemping, lebih anteng motornya. Tapi kalau motor seperti ini kemungkinan agak kayak ke kanan-kanan dikit kalau enggak terbiasa, terlihat banget dari kita membawa motor ini yang awalnya knalpot GL diubah menjadi knalpot Scorpio. Ya kayak gini, agak berat ke kanan rasanya. Tapi untuk keseluruhan enak banget sumpah knalpotnya. Dan lihat penataannya pun agak wagu, pas gitu. Nah, tunggu dulu, saya cari bautnya, enggak ada, enggak hilang, enggak jatuh. Saya heran kenapa bisa hilang mulu. Kalau hilang ya terpaksa beli lagi. Mungkin kalau efek kepanasan itu kalau enggak mesinnya akan saya potong. Alhamdulillah pas. Alhamdulillah pas, Lur. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Saya juga mau mengencangkan selebor saya yang mau lepas. Dan untuk keseluruhan pakai knalpot Scorpio worth it juga, worth it untuk saya. Bisa kalian coba juga, bisa menggunakan leher boom seperti itu ataupun leher yang lain bisa juga. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Kalau berkenan ya mohon di subscribe, Lur, ya. Oke. Siap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.